Bagi kalian yang nyari oleh-oleh dan kebetulan melintas di Jalan Lintas Selatan, Jalan Nasional, tepatnya di perempatan Lampu Merah Buntu, jurusan Jogja, jurusan Cilacap, Jakarta, Bandung, ya, kalian melipir aja di sini. Ini bawah jalannya cukup. Di sepanjang Buntu ini yang ke arah Jakarta, ini banyak sekali jualan oleh-oleh, terutama ketu goreng. Ketu goreng di sini ada berbagai macam rasa. Rasa gula jawa, rasa durian, rasa nangka. Dan kalian pagi-pagi juga udah masak ya. Nih, ketu gorengnya kita lihat nih. Pagi-pagi langsung dimasak seperti ini teman-teman. Gorengnya langsung digoreng nih seperti ini bahannya di sebelahnya. Ini ketu gorengnya kemudian digoreng. Kalau udah matang taruh di sini. Nah, di sini sangat enak sekali untuk ketu goreng yang gula merah ya. Nah, selain ketu goreng di sini kalian juga bisa beli oleh-oleh nih khas daerah Jawa. Ini kayak carica, kemudian bakpia patok, grobi. Ada semua, keripiknya ada lanting juga di sini. Nih. Gorengnya sama minyak goreng pilihan Sanko. Harganya murah teman-teman kalau kalian langsung belinya ya. Beli di sini. Ini setengah kilo 20.000. Nanti kalian pesan langsung digorengin. Langsung dikemas ke dalam piti-piti. Kita lihat. Nah, ini yang udah digoreng taruh di atas ini di etalase. Nanti kalian beli berapa, sekilo atau setengah kilo? Bebas, terus dimasukin ke ini, keranjang kecil ini. Ini ada oleh-oleh lain di sini, ada jenang kerasikan, jenang, carica, keripik, tempe keripik, grobi. Di sini ada keripik juga. Ada keripik juga ya di sini ya. Nah, kalau kalian misalnya sambil beli oleh-oleh di sini langsung sambil nyicipin, silakan. Dan seperti biasa, biasanya habis makan kalian kepengin ke toilet, di sini juga ada toiletnya. Ya. Ini ya. Tempat oleh-oleh langsung dibuat langsung sama yang punya oleh-olehnya di sini. Langsung dari UKM-nya. Ya, itu tadi untuk referensi belanja oleh-oleh bagi kalian yang wisata ke daerah Jogja atau daerah Kebumen, Purworejo. Kalian mesti nyoba di sini, mesti nyoba ketu goreng yang langsung digoreng sama pemiliknya. Oke. Itu tadi sekilas tentang oleh-oleh ketu goreng yang ada di Jawa Tengah ya, terutama di daerah Banyumas, perempatan Buntu. Terima kasih.